Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial untuk memotong video dan juga menambahkan video, menambahkan teks pada video. Nah, yang pertama, kalian klik icon ini, terus nanti kalian pilih rasio video yang mau kalian gunakan. Nah, setelah itu nanti bakal muncul tampilan ada lapisan media, audio, dan suara. Nah, untuk menambahkan file videonya, kalian bisa klik media, lalu kalian cari filenya di folder apa. Misal, nah, ini untuk ini kalian bisa tambahkan aja semua video yang mau kalian edit, nggak urut juga nggak apa-apa, nanti bisa apa dipindah-pindah. Nah, misal seperti ini. Nah, misal ini video ini tuh terlalu panjang gitu, lama durasinya. Kalian pingin memotong video ini, kalian bisa memotong videonya. Pertama klik tadi, klik videonya, terus nanti akan keluar icon-iconnya ada di sini. Nah, kalian klik yang gambarnya gunting. Nah, seperti ini nanti akan keluar ini pilihannya. Panggas ke kiri, panggas ke kanan, bagi di tengah. Nah, kalau untuk kalian mau motong yang sebelah sini nih kelamaan, berarti pangkas ke kanan, nanti akan hilang yang sebelah kanan. Nah, kalau yang kiri berarti tinggal ini aja, pangkas sebelah pangkas ke kiri. Nah, seperti itu. Ini juga bisa untuk memotong bagian tengah dari video. Misal di tengah-tengah itu ada gambar yang ingin kalian potong atau ingin kalian hilangkan, itu bisa klik seperti ini. Oke. Nah, aku mau motong yang sebelah sini aja nih. Nah, setelah itu diklik centang. Nah, misal kalian ingin apa ya, menambahkan teks pada videonya, itu bisa sekali klik di bagian lapisan. Nah, nanti bakal muncul pilihan seperti media, efek, hamparan teks, dan tulisan tangan. Ini yang ada di sini. Kalian bisa klik teks. Nah, lalu tulis aja. Tulis sel nama ya, nama, terus name, sel. Nah, seperti ini, lalu nanti pilih, nanti muncul gambar seperti ini, tulisan seperti ini. Misal kalian bosan nih sama tulisannya, mau ganti fontnya, jenis-jenis fontnya, kalian bisa banget tinggal klik icon yang gambarnya ini, huruf di sini. Nah, nanti bakal banyak pilihan dari aplikasinya. Nah, kalau kalian apa mau download yang lainnya, bosan bisa klik icon ini yang gambar seperti market atau pasar. Nah, nanti akan muncul nih banyak kan. Sani download, kita download. Oke, udah. Nah, kalau udah, kita mau pakai yang ini. Yang ini ya, pakai misal. Nah, nanti fontnya akan berubah tuh. Nah, setelah fontnya berubah, misal kalian mau ganti warnanya, ini kan kurang jelas nih warnanya, klik aja iconnya gambar ini warna putih samping icon kuning tadi, terus kalian pilih aja warnanya yang kalian suka. Nah, nanti otomatis akan berganti warna di fontnya. Terus kalian pingin lagi buat ada efek-efeknya gitu di tulisan. Nah, ini tinggal klik animasi masuk, terus kalian pilih aja, ini banyak sekali pilihannya. Misal aku pilih ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Terus, kalian ingin menambahkan lagu atau musik latar belakang buat videonya biar nggak boring, bisa banget kalian klik audio, lalu kalian cari aja musik atau audio yang mau kalian tambahkan. Alright. Pilih ini, terus dicentang, terus nanti seperti ini jadi. Alright, alright, alright. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Dan nanti setelah video ini aku bakal kasih hasil dari video ngedit aku. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.